etalase ya. Susah untuk dibongkar. Ada sabarlah. Ini bukan hunting ya, jalan-jalan ini karena habis ngantar laundry. Saat memasuki pintu masuk, kita langsung disambut di etalase sebelah kanan itu ada Hot Wheel di dalam etalase, tapi banyak yang fantasi car dan beberapa yang real car. Saya tidak bisa melihat secara langsung atau melihat secara jelas ya, atau bisa kita sentuh atau bisa kita pilih-pilih, hanya kita bisa lihat dari luar etalase. Itu ada 3 Hot Wheel di sana. Sebenarnya bisa dibilang harganya terjangkau ya, murah-murah. Satunya itu ada yang satu pcsnya itu 25.000, ada yang 3 pcs itu sekitar 60 sekian gitu, 60.000 sekian. Yuk kita cari yang lain dulu yuk. Kondisinya sepi. Kondisinya sepi, mainannya sudah mana ya? Nah, ini nah. Oke. Ketemu. Yang kecil. Bebek. Ketemu bebek masing. Harganya murah. Dan ada ini ya, Willis. Ini juga macam-macam, ada matchbox. Ini kayaknya dicari untuk anak saya Jamila, dia minta yang bebek. Jadi seperti ini nih kondisi saya melihat mobil ya, kondisinya harus melihat seperti ini ya, ngintip-ngintip susah sekali. Ini nggak bisa dibongkar-bongkar karena dia di dalam etalase ya, susah untuk dibongkar. Ada sabarlah. Bukain dulu sama mbaknya. Aku mau ngambil ini nih mbak. Ini nih. Nah, ini nih buat anakku. Hihi, dapat satu. Bentar mbak ya. Banyak saking bingungnya ini. Ini harga berapa mbak? Ini 24.900 ya? Oh iya yeah. Ini punya.
ini ada teman ini samping ini. Cari apa, Mas? Aduh. Misalnya begini. Iya. Ini pesanan anak ini kalau ini, Mas. Ini minta yang ini. Kemarin bebeknya itu masih bebek biru kalau enggak salah. Ya. Iya. Ambil. Sikat sudah, serok. Aduh, golf, golf ini. Ini bagus ini, truk ini ya. Truk ini mantep ini. 110. Ini Jamila dapat Hot Wheel yang bebek. Ini Jamila. Senang? Senang. Ayo kita buka yuk. Ya, dibantuin bang, buka bang. Ini bisa. Ini kabar. Ini bebek. Sabar dulu. Mobil bebek, Hot Wheel bebek. Bentuknya benar-benar kayak bebek nih. Nah, ini yang dikepingin Jamila sudah berhari-hari nih baru dapat. Berbulan-bulan. Gimana, senang Jamila?